Pemirsa, Kota Sungai Penuh memiliki banyak kebudayaan nan sakral, salah satunya tari iyo-iyo yang dilaksanakan setelah masyarakat melakukan panen, acara kendurisko, serta prosesi pengangkatan gelar adat. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Kami akan terus memperbaharui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui official media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Tari iyo-iyo yang kembali ditampilkan pada acara Kendurisko bertempat di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Ratusan wanita yang berasal dari 8 kecamatan turut serta melakukan tari iyo-iyo. Pelatih tari Reni Dewita mengatakan tari iyo-iyo kerap dilakukan setelah acara pemangku adat, penobatan adat, dan pembersihan benda pusaka selesai. Usai dilaksanakan prosesi Kendurisko, maka dilanjutkan dengan tari iyo-iyo. Tarian sakral ini hanya ditampilkan apabila ada acara kendurisko, tidak boleh ditampilkan pada waktu biasa. Namun boleh dilakukan apabila tari ini sudah dikreasikan secara umum. Makna dari tari iyo-iyo adalah anak perempuan merasa bahagia karena sudah diberi ajun arah oleh pemangku adat. Reni menjelaskan ada 4 gerakan di dalam tari iyo-iyo, yakni gerakan jemur padi yang menandakan nenek moyang terdahulu melakukan gerakan jemur padi, gerakan kedua dan selanjutnya yaitu berdiri, bertukar tempat, dan kembali pada gerakan semula. Gerak pertama yang mana penari itu melakukan gerak seperti menjemur padi, itu mereka menunduk, setelah itu baru mereka seperti membawakan rasa senang. Mungkin bisa dipraktekkan oleh mungkin waktu kita gerakan menunduk itu seperti nenek moyang kita dulu itu seperti menjemur padi, kemudian mereka berdiri seperti rasa keletihannya, baru kemudian mereka bertukar tempat yang ketiganya, dan gerak yang keempat itu mereka kembali ke tempat semula. Iyo-iyo pada tahun ini kami melibatkan 400 orang, yang mana penarinya terdiri dari 50 orang per kecamatan, dan juga terdiri dari penari yang ada di Sanggar Kota Sungai Penuh. Untuk diketahui, tari iyo-iyo telah didaftarkan secara nasional milik Kota Sungai Penuh dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Dengan adanya pengakuan ini, maka daerah lain tidak dapat mengklaim tari iyo-iyo berasal dari daerah lain. Fendri, JEK TV melaporkan.